ada prinsipnya masalah surat hijau, semuanya sudah sepakat. Dari wakil wali kota, Pemko Kota Surabaya menyerahkan semuanya kepada pemerintah pusat. Kepada Bapak Ketua DPD RI Pak Nyala yang memfasilitasi untuk segera selesainya surat hijau atau ITT di Kota Surabaya. Oleh karena itu, pemerintah Kota Surabaya juga sepakat untuk menyerahkan, dan dokumen itu sudah kita serahkan Oktober 2020, di mana Kementerian ATR yang telah diserahin dan dikirim ke sana untuk bisa menyelesaikan dan bisa mengeluarkan sertifikat kepada di mana mereka yang menghuni surat hijau atau ITT yang ada di Surabaya. Kita tunggu, maka Bapak Ketua DPD RI akan menjembatani ini, menindaklanjuti terus supaya surat hijau akan selesai di Surabaya.